pas yang ini. Nih, makasih menu enak dan murah meriah. Eits, biar kata murah meriah deh, tapi tetap enak ya. Kayak resep Ma yang satu ini nih. Saudara pasti bosen kan kalau masak telur cuma gitu-gitu aja. Kali ini Ma bakal bikin yang lain daripada yang lain. Seperti biasa, sebelum masak siapin hula bumbunya ya. Kalau si bumbu udah halus, sekarang waktunya goreng telur. Ma teh bikinnya telur ceplok aja alias telur mata sapi. Jangan lupa kasih garam sedikit biar gurih. Oh iya, tadi lupa nih, cabai hijaunya belum ditumbuk. Soal pedas mah seperti biasa, gimana selera Anda di rumah saja. Saudara tahu nggak, ternyata telur ayam ini teh mengandung sumber protein lengkap loh. Nggak cuman itu. Katanya teh mengonsumsi telur bisa meningkatkan kesehatan jantung dan juga mata. Tapi inget ya, jangan keseringan juga makan telurnya. Hati-hati kolesterol tinggi. Sekarang kita tinggal menggoreng bumbunya. Jangan lupa, biar makin enak masukkan irisan tomat dan sedikit gula merah. Diaduk-aduk lagi sampai rata. Lalu kita masukkan air sedikit saja, jangan terlalu banyak. Agak mengental nih, lanjut masukin telur ceploknya. Diaduk-aduk lagi sampai mateng. Masak beginian mah gak perlu waktu lama ya saudara, simple banget kan. Tapi kalau soal rasa, jangan ditanya, tuh udah pasti top Marco top. Biar makin cantik dan ada hejo-hejonya, masukin daun bawang secukupnya. Telur ceplok sambal hijaunya sudah jadi. Gimana? Gampang kan resep bikinan emak? Sok atuh dicobain buat makan siang. Murah meriah dan raus pisan pasti nama. Masakan emak enak gitu loh.